Viral pidato Basuki Cahaya Purnama alias Ahok terkait kebijakannya dulu terkait warga yang mendiami Tanah Merah, yang jadi lokasi kebakaran Plumpang, pada Sabtu, 4 Maret 2023. Dalam video tersebut, diduga pidato pada 2016, saat jadi Gubernur DKI Jakarta, berpidato dalam sebuah acara. Dia menyebut warga yang menduduki Tanah Merah, berada di lahan milik Pertamina. Ahok sudah bicara dengan Pertamina, menawarkan agar warga pindah ke rumah susun untuk seumur hidup. Kasus Tanah Merah ini sempat jadi perdebatan panas antara Ahok dengan Anies Baswedan. Saat itu, kala Ahok ingin memindahkan warga Tanah Merah supaya menjauhi depo Pertamina Plumpang, Anies Baswedan justru tidak akan menggusur warga. Bahkan, Anies Baswedan membuat kontrak politik dengan warga yang bersikukuh tinggal Tanah Merah. Setelah bertahun-tahun berlalu, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!